Halo. Balik lagi di YouTube channel Aden Mobilindo dengan gua Ewin. Kali ini Aden Mobilindo kedatangan unit terbaru. Mobil terbaru, kuncinya ada di gua. Gua kenalin langsung, ini ada di Kijang Innova tahun 2015 dan warnanya silver. Untuk transmisinya matic ya. Jadi buat para ibu-ibu atau cewek-cewek cantik itu bisa gampang banget mengendarainya. Langsung aja gua kenalin ke sini. Untuk bagian tampak depan ya, udah beda banget di sini. Grillnya, nah bagian grillnya seperti ini untuk yang 2015 gitu. Dan kita ke bagian bawahnya, di sini pun udah dilengkapi sama fog lamp. Lampunya masih lampu biasa ya, seperti itu. Pokoknya masih oke, masih oke punya, masih grace. Dan gua kasih tahu ke kalian, kalau untuk mobil Aden Mobilindo itu semua mobil yang masuk ke showroom Aden Mobilindo itu udah lulus inspeksi ya. Jadi nggak cuma satu titik, tapi ada di 157 titik. Jadi bebas dari mobil banjir atau mobil bekas tabrakan gitu. Kalau kalian mau lihat bagian mesin, gua kasih tahu untuk bagian mesin. Jadi gua mau kasih tahu ke kalian juga untuk bagian mesinnya. Bagian mesinnya gampang banget cara bukanya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Tanpa ada bekas lasan-lasan kayak bekas-bekas tabrakan ya. Nah, mesin juga masih kering. Nggak ada yang namanya rembes-rembes, nggak ada yang namanya rembes-rembes ya. Jadi masih kering, masih oke, bersih pula, masih bagus, pokoknya top banget. Kita tutup. Kita ke bagian samping. Ini dia bagian sampingnya, dan untuk bagian samping bodi-bodinya masih bagus, masih mulus, nggak ada yang namanya baret-baret ya. Dan di sini dilengkapi sama yang namanya lampu sen samping. Dan untuk kaki, bagian kaki di sini untuk pelek dia masih bawaan si Innovanya langsung, jadi masih original. 1, 2, 3, 4, 5 palang, palang 5 ya. Untuk bagian bannya kira-kira untuk ban depan itu 80%an sih. Dan untuk bagian ban belakang itu kira-kira 90%, karena masih agak lebih bagusan ban belakang ya. Remnya juga di depan udah cakram dan belakang promo, masih mulus, masih bagus, bemper-bemper belakang juga oke. Gak ada yang namanya bekas baret-baret. Kita ke bagian belakang. Gue udah ada di bagian tampak belakangnya. Nah, untuk tampak belakang dari atas ya, dari atas kita ada di spoiler. Spoilernya juga masih oke. Ini ada stop lamp. Di sini pun berfungsi dengan bagus untuk wipernya. Dan dilengkapi juga sama yang namanya kamera belakang ya. Jadi kalau buat ibu-ibu, para cewek-cewek parkir itu nggak usah khawatir, karena di sini pun udah dilengkapi sama 2 titik sensor. Oke banget ya pokoknya. Bagian belakangnya. Tuh. Masih bersih kan, kelihatan banget bersihnya, karpetnya juga masih oke, masih mulus. Jadi berapa seater sih dia? Kira-kira ada di 2, 3, 7, ada 7 seater, masih oke. Di sini pun oke punya, top. Tutup lagi, kita ke bagian interior dalamnya. Check this out. Nah, gue juga mau kasih tahu ke kalian kalau untuk jok bagian belakang pengemudi ini masih bersih, masih oke. Dipakung dikit juga udah wangi, udah oke punya. Jadi materialnya ini kanvas, kanvasnya kanvas halus gitu. Jadi bukan kulit ya. Pokoknya oke punya. Lampu-lampunya juga masih berfungsi dengan baik. Senya dingin. Terus untuk handle pintunya juga masih berfungsi dengan bagus. Pokoknya oke kok ini mobil. Nah, untuk legroom ya, dari kursi penumpang ke kursi pengemudi ini kira-kira ada di satu jengkal gua ya, tuh. Ini pun udah maksimal ya. Jadi masih bisa ya selonjoran santai-santai dikit oke punya. Ini juga masih bisa disenderin. Masih oke lah pokoknya. Seperti itu. Dan gua kasih lihat juga ke kalian untuk bagian pintu. Di sini pun udah masih bersih, masih oke, masih mulus. Materialnya di sini
hard plastik ya, masih hard plastik. Dilengkapi juga ada speaker, ada dua speaker ternyata di sini di kursi penumpang. Speakernya agak besar dan ada yang namanya cup holder. Jadi kalau kalian bawa minum, bawa apapun itu bisa gampang taruh di samping sini. Ini juga oke, semua oke, semua oke punya. Bersih, pokoknya ini bersih banget kok untuk mobilnya. Kita ke bagian pengemudi. Ya. Nah, ini yang paling terpenting. Bagian pengemudi. Bagian pengemudinya kalian bisa cek sendiri langsung nanti kalau kalian mau cek unit ya. Ini yang namanya transmisinya Matic. Jadi transmisinya Matic. Untuk unit headnya juga masih berfungsi dengan bagus, AC-nya. Tapi di sini AC-nya masih manual, jadi dia harus diputer-puter kayak kompor gitu. Ya. Nah, gue juga mau kasih tahu ke kalian, dan untuk dashboardnya pun di sini hard plastik ya. Jadi masih untuk materialnya hard plastik. Kalian bisa lihat sendiri head unitnya oke. Kebersihan juga gue akuin ini dari pihak tangan pemiliknya ini masih oke banget, oke punya ya. Gua kasih tahu juga ke kalian untuk bagian setirnya juga masih bersih, masih oke. Dan untuk kilometernya di sini ada di 116.000 kilometer. Kita ke bagian window. Nah, untuk window, electric window-nya pun itu masih berfungsi dengan bagus, dengan baik ya. Semuanya masih berfungsi dengan baik kecuali untuk bagian sini dia bisa otomatis ya. Dan untuk spionnya juga di sini ada pengoperasian spion elektrik juga. Kita ke bagian bawahnya ada dua buah speaker di kanan sama di kiri. Untuk cup holdernya pun ada banyak ya, ada dua di sini dan di samping juga ada, samping kanan samping kiri juga udah tersedia seperti itu. Pokoknya untuk kebersihan gua jamin ini masih 89%-an masih bersih. Jadi kali ini gue juga mau kasih tahu ke kalian bahwa kenyamanan dalam berkendara untuk menggunakan Kijang Innova ini, kaki-kakinya juga masih oke, jadi nggak goyang-goyang ya. Remnya juga masih vakum, untuk setirnya juga masih oke, jadi nggak ada rasa berat, nggak ada rasa kayak gimana-gimana, pokoknya oke punya. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa nilai sendiri. Tapi kalau kalian mau cek unit, itu bisa datang aja langsung ke alamat showroom kami di Aden Mobilindo, Jalan Albaido 1, nomor 5, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nanti di situ kita akan bantu proses. Jadi kalian pun bertanya-tanya dong untuk harga berapa? Jadi Aden Mobilindo buka harga di 199 juta, itu pun masih nego tipis. Tapi kalau kalian, bang, gue bisa nggak sih untuk ambil kredit? Itu bisa banget. Jadi kita ada beberapa pilihan. Kalau kalian punya DP agak lumayan sedikit, kayak contoh di 8 juta, bukan contoh ya, jadi kalau kalian bisa punya uang 8 juta itu bisa banget langsung datang aja ke Aden Mobilindo. Nanti kita proses dengan cicilan di 6.188.000 rupiah itu selama 4 tahun. Tapi kalau kalian punya DP-nya lebih besar, 29 juta, nah itu ada di cicilannya di 4.188.000 rupiah selama 5 tahun. Tapi kalau kalian punya DP-nya 30 juta itu lebih murah ya. Untuk cicilannya itu ada di 4.749.000 rupiah selama 4 tahun. Kapan lagi? Datang langsung ke Aden Mobilindo. Nah, tapi kalau kalian masih takut untuk keluar rumah atau mungkin takut-takut adanya virus gitu ya, kalian juga bisa langsung cek aja ke sosial media kami. Kita juga bergabung di Instagram, itu di Aden Mobilindo, bisa kalian cek sendiri di situ. Dan kita juga bergabung di TikTok, untuk nama TikToknya ada di Aden Mobilindo. Nah, kita juga punya tuh yang namanya website. Kalian juga bisa kunjungi website kami, ada di www.adenmobilindo.id. Seperti itu. Kayaknya segitu aja dulu untuk review gua kali ini. Semoga membantu untuk kalian-kalian yang lagi cari mobil.
Dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya video kami, biar video kita tetap berkembang, membantu kalian juga untuk mencari mobil-mobil second berkualitas, seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe, biar video kita tetap berkembang luas dimanapun itu. Kali ini, gua pamit. Jangan lupa untuk beli mobil online atau mobil offline hanya ada di Aden Mobilindo. Bye!